duduk santai, senang-senang dulu ah dengan teman-teman yang lainnya ya, bisa melihat laut dulu. Hari yang indah rasanya, walaupun panas tapi bisa ada tempat yang mendung juga ya, ada pondoknya. Wah, di sini banyak pohon juga nih teman-teman, jadi kita jalan juga tidak terlalu panas, terlindung oleh pohon-pohon yang ada. Oke, asik banget nih, ada yang duduk nih ya. Senang-senang rasanya. Oke, Martina mau lagi jalan. Lihat sampai di ujung, ada apa sih? Penasaran? Oke, yuk kita ke sana ya teman-teman. Asik deh. Ya, Martina penasaran. Martina mau lihat dulu, ada apa sih di sini? Nah, ini kan batu-batunya nih teman-teman. Wah, ternyata cantik juga ya. Ya, ini mendung. Sungguh bahagianya ada pohon yang melindungi kita dari terik sinar matahari. Terima kasih Laumu Mama, alam semesta, sumber dari segala kebajikan. Kan ensis ya Laumu Cepe. Wah, indahnya di sini. Ya, senang dan bahagianya bisa jalan-jalan di sini, melihat pemandangan yang indah, melihat laut lepas di sini. Senang, bahagia, gembira, ku jalan ke sini, melihat pemandangan yang indah, anugerah yang terindah yang Bunda berikan, sinar kasih cintanya sang Bunda. Wah, mau naik lagi nih teman-teman. Wah, tinggi banget ya. Aduh, pasti capek deh naiknya, tapi gak apalah. Yang penting syukuri aja. Kalau makin syukuri, kita akan bisa lanjutkan jalan. Kan en sisilong sepe. Wah, temanku yang ini udah turun, kita baru naik. Ayo, ayo naik lagi. Naik. Pemandangan yang indah. Indah ya? Senang nggak? Senang. Adem. Dengan pepohonan yang dilindungi. Wah, sungguh bahagia ya. Inilah. Bisa sampai di daerah batu sana. Iya. Ada ya, ada batu ya. Sana, di ujung. Wah, inilah kita bisa kita harus belajar dari alam. Nah, belajar dari alam untuk hidup damai harmonis. Nah, itulah harmonis kan? Pepohonan yang begitu banyaknya. Ya, nih. Limpahan yang Bunda berikan. Mereka hidup akur, penuh berbahagia. Tidak pernah, walaupun tidak pernah bersuara, tapi mereka bisa hidup akur loh. Yang harus kita belajar dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dan beraneka ragamnya. Semuanya terindah. Wah, ada bunganya juga nih. Cantik, subur. Wah, sungguh senang ya. Wah, inilah. Akhirnya Martina bisa sampai ke atas. Ya nih, indahnya. Wah, sungguh indah. Dan senangnya bisa ke sini. Wah, sampai ke sini. Oke, kita lihat dulu. Apa sih yang ada di sini? Ya. Penasaran. Wah, akhirnya kita turun lagi ke bawah. Wah, batu-batunya ya. Kita lihat kelanjutannya di bawah. Sungguh bahagia ya, bisa adem kayak gini. Turun lagi. Wah, ternyata banyak batu lagi di sini. Penasaran ya, turun terus. Ah, di sinilah teman-teman. Wah, batu-batunya indah di sini.
Wah. Susahnya ya. Akhirnya jawabannya sudah ada. Ternyata batu dan laut lagi. Ya, akhirnya Martiana harus buat juga turun di sini dan naik di sini lagi. Ya, suatu kebahagiaan ya, masih ada kesempatan dan masih ada waktu ya. Yang terutama tuh harus kaki itu harus kuat dulu. Kalau enggak kuat ya susah untuk jalannya. Oke lah, di sini suatu keindahan. Ya, akhirnya udah sampai nih tempat batu-batu yang indah. Wah, sungguh senang dan sangat bahagia sekali bisa sampai berada di tempat sini, di batu-batu yang indah. Oke, Martiana mau lihat nih. Sungguh bahagia ya. Oke, kan sisi laumu cepe. Ya, suatu keindahan ditemani angin-angin sepoi-sepoi. Jadi sungguh bahagia hari ini Martiana sudah turun di batu. Oke, asik banget. Indahnya pemandangan di sini. Ya, sungguh indah. Ya, canda cerita teman-temanku. Ya, cantiknya. Ya, ini jalan-jalan di sini lah batu-batunya. Ya, jadi pulau yang indah dia. Indah-indahnya. Oke, di sinilah. Ya, ternyata di sini ada kolam air di sini nih teman-teman. Wah, nih bisa duduk santai dan main air dulu ya. Bisa melihat air laut, melihat pulau. Wah, asik banget nih. Martiana mau lanjutkan lagi lah perjalanannya. Di sini banyak batu-batu yang indah, bisa melihat pulau lagi nih teman-teman. Oke, kita melihat nih batu-batu. Martiana mau jalan ke sana nih. Aduh, satu, tiga. Oke, ini ada teman-teman, ada yang keindahan yang indah. Oke. Di sini ada airnya nih. Nah. Siapa mau mandi nih teman-teman? Loncat-loncat. Ya, asik ya. Jadi Martiana bisa jalan-jalan di pantai hari ini. Wah, ini udah kering nih, ternyata pasirnya nih ya. Wah, ayo lanjut jalan. Oke. Asik ya, akhirnya Martiana berada di sini. Ini kita bisa melihat di pulau lagi di sana. Dan nih matahari di sini, pas di tengah ada pohon-pohonnya lagi nih teman-teman. Jadi terasa mendung. Kan sisi laut sampai kita bisa jalan-jalan. Wah, ini sih kayaknya nih hitam nih kayu. Wah. Dapat. Wah, kita haru. Fotonya kira kayu gaharu. Aduh, kira gaharu, kayu gaharu sih. Wah, bisa kayak mendarat nih teman-teman. Nih. Akhirnya sudah sampai di sini. Gimana nih? Kita mau cari arah kurang enggak ya? Kurangnya. Kurang apa nih? Kurang hijau. Warnanya wah hijau nih teman-teman. Dan mau ambil beberapa kerang ya. Wah, bisa melihat di sini. Ini batu-batu lagi. Ini banyak batu-batu juga ya. Batu-batu apa nih? Nah, Martiana mau cuci dulu lah. Airnya ini dingin enggak ya? Senang ya bisa ke pantai melihat pemandangan yang indah, batu-batu. Wah, ini kerang-kerang, ada batu-batu juga. Asik banget. Nih teman-teman yang lain udah pada kesini ya. Wah, wah asik juga. Gimana lagi lewat nih, ada pasirnya. Bisa gak kecek ya. Akhirnya
bisa duduk santai di sini. Halo teman-teman, ayo turun semuanya, duduk santai ya, duduk santai Dana. Oke ya, oke lah, sampai jumpa lagi bersama Mardiana Huang. Pasti banyak cerita dan canda, kemana lagi akan Mardiana atau Solusi. Yang penting lihat kelanjutan videonya.